semuanya. Hari ini aku tidak bikin kreasi ya, tapi aku mau mereview dan men-spill bahan-bahan kerajinan yang kemarin aku beli. Dan ini apa aja ya? Langsung saja aku kasih tahu ke kalian apa aja yang aku beli kemarin ya. Ini ada lem tembak. Alat untuk lem tembaknya maksudnya ya. Kemudian ada lem tembak. Lalu kemarin aku juga beli floral tip, ini yang ukuran kecil. Dan ada itu stick es krim ya. Aku cuma beli 2 karena di rumah masih ada stoknya meskipun sedikit, tapi aku cuma beli 2 aja. Terus ini ada kain tiler warna putih dan juga merah muda. Oke, aku jelasin satu persatu ya. Ini untuk kain tilernya itu sebenarnya aku nggak tahu ya ini nanti buat apa. Pokoknya tungguin aja ya nanti aku bikin apa. Kemudian ini ada stick es krim. Aku cuma beli 2 dan ini aku pilih yang stick es krim yang ukuran kecil ya, yang normal ya, yang biasanya gitu. Tapi yang halus ya, yang halus. Jadi nanti hasilnya juga bagus. Dan ini aku floral tip yang ukuran kecil, cuma beli 2 aja. Terus ini lem tembak, ini aku warna putih yang nggak bening ya. Aku sebenarnya pengen yang bening, cuma stoknya tuh habis, jadi adanya yang putih susu ini. Ini satu ikat isinya sekitar 30-an ya. Gitu. Setelah itu ini untuk lem tembaknya, ini aku warna putih, beli yang warna putih, ini ukurannya sedang ya. Oke, aku jelasin sedikit tentang lem tembak ya. Ini aku beli karena lem tembakku yang dulu, yang kemarin, yang ini itu sudah bentuknya tuh udah gak enak dilihat gitu ya. Ini sebenarnya masih bisa dipakai, cuma ini bentuknya itu sudah nggak bagus gitu. Jadi aku pilih yang warna putih yang kemarin yang aku beli baru gitu. Ini kualitasnya, soal kualitasnya aku belum tahu ya yang baru seperti apa ya. Tapi yang jelas yang putih, yang biru tuh kualitasnya bagus. Nah, ini yang warna putih, yang putih. Ini mereknya sama ya, seperti ini isi pas, cuma beda brand gitu aja ya. Terus itu untuk lem tembak ini sama ya, yang tadi itu ada lubang di depan itu untuk penyangga ya, nanti itu penyangga yang biru juga ada penyangganya juga ya. Ya, ini kita pasang dulu. Untuk kualitasnya ya, kita ngomong-ngomong soal kualitas dari alat tembak ini, kalau menurut aku merek kipas itu udah yang paling bagus, karena aku pakainya itu sudah lama banget, sekitar 2 atau 3 tahunan gitu ya, saking lamanya tuh sampai seperti ini bentukannya, otor gitu ya, karena setiap hari itu dipakai sampai saat ini ya, sekarang pun juga aku pasti pakai. Untuk kualitasnya bagus yang kipas ini ya, warna biru ini ya. Dan kalian sedikit tips ya, kalau pilih lem tembak itu warnanya tuh banyak ya, yang sama seperti ini, biru sama kuning oranye ini. Tapi kalau yang bagus itu pilih, kalian bisa pilih yang seperti ini, mereknya kipas. Terus bentuk runcing ya, lancip ya, seperti ini. Ada yang pendek, ada yang runcing lancip sepanjang seperti ini. Kalian pilih yang bentukannya tuh seperti ini loh, itu dijamin kualitasnya tuh bagus ya, mereknya kipas. Kalau menurut aku loh ya, karena aku mau pakai yang merek ini. Kalau merek yang lain kurang tahu, karena kalau menurut aku merek kipas dan bentuknya lancip ini sudah yang paling bagus, karena aku biar bisa bertahan memakai dia sampai bertahun-tahun, berarti kan kualitasnya bagus. Kalau untuk kualitas yang putih ini aku belum bisa ngasih tahu ya, karena aku belum pakai. Dan bisa dikatakan kualitas bagus atau tidaknya itu kalau kita pemakaiannya itu lama, kira-kira ini kuat berapa bulan atau berapa tahun, nanti kita review lagi ya. Nah, itu aja review barang belanjaan aku yang kemarin ya. Ini ada alat lem tembak, kemudian stick es krim, floral tip, juga ada lem tembaknya juga, dan kain tile warna putih dan juga warna merah muda. Oke, semoga videoku ini membantu kalian ya. Jangan lupa kalau kalian mau belanja peralatan-peralatan keras ini, bisa aku nanti cantumin di linknya di deskripsi ya. Nanti kalian tinggal
ke sana apa, tinggal klik aja linknya, nanti kalian bisa belanja seperti belanja ini ada link Temba dan lain-lainnya gitu ya. Oke, terima kasih ya yang sudah subscribe channel aku, dan juga yang belum, kalau kalian pas nemu video aku kali ini, kalian bisa subscribe juga. Oke, sampai ketemu di video kreasi Aiswa selanjutnya. Semoga video kali ini bermanfaat ya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video kreasi Aiswa selanjutnya.